Ini kan sekitar baru 7 bulan Pak Ustaz ya. Kira-kira anakannya itu total dapat berapa ekor Pak Ustaz? Keseluruhan. Pokoknya yang anakan yang selama yang anakan ini. Oh, keseluruhan. Keseluruhan ya ada 60 mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Ternak Channel. Kali ini masih di peternakannya Bapak Ustadz Bukhari, dan kita akan menggali pengalaman dari beliau tentang kesuksesannya dalam breeding. Sekitar baru 7 bulan Pak Ustaz ya. Kira-kira anakannya itu total dapat berapa ekor Pak Ustaz? Keseluruhan. Pokoknya yang anakan yang selama yang anakan ini. Oh, keseluruhan. Keseluruhan ya ada 60 mah. Selama 7 bulan. Ya, 7 bulan 60 mah ada. Jadi kan dari situ aja sudah bisa dihitung kan Pak Ustaz. Kita sudah bisa dihitung. 7 bulan itu dapat segitu, nanti sebulannya kan lebih dari 10 ekor. Iya kan Pak Ustaz? Iya. Pokoknya gitu rata sebulan 10 ekor, Bang. Minimal gitu. Iya, sekarang juga kan ini 10 ekor. Heeh. Nah. Bulan sekarang, bulan kemarin mah cuman 7 ekor. Bulan lalunya 4. Bulan 4. Nah. Ya bulan 3 mah nyampe 14. Iya. Yeah. Nyampe 14. 14. Iya. Jadi hitungannya saya walaupun 7 bulan ya hitung dari awal sampai mulu melahirkan tuh 3 bulan. 3 bulan. Nah. Iya. 3 bulan ke sana baru bel terhitung gitu. Iya iya. Mm-mm. Tapi sudah sampai 6 berapa? Tuh 60 berapa ya? 60 mah ada, 60 mah. Anak-anaknya 60 mah ada. Ini lagi di tempat gembalanya Bapak Bukhari. Jadi tempatnya memang luas guys, biar beliau memiliki ratusan domba. Tapi memang tempatnya sangat ranteng coy. Tapi dah bisa mantap. Tapi baik terpilih kemarin. Kembalau kan eta euy. Amun loba rek kadinya ke ngadon nguseup lah. Ke sagedeung deui aya anu sip siang ya. Gentenan. Jadi sekian dulu jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.